Selamat malam, kali ini saya berada di kawasan Pasar Malam, Kidul Pasar. Di sini saya juga melihat odong-odong yang tengah parkir dan saya akan mewawancarai pemilik odong-odong ini terkait tanya-tanya terkait biaya dan rute untuk ke keliling kota. Pak, dengan bapak siapa? Bapak Fardi. Pak, bisa diceritakan untuk pembuatan odong-odong ini? Kalau pembuatan sekitar 65-75, itu 70 itu maksimal sudah. Maksimal 60. Ya, sama semuanya, sama dekor, sama motornya semua. Sekitar 70. Untuk pembuatan sendiri ini membutuhkan berapa lama, Pak? Kalau pembuatan kira-kira 2 bulan maksimal baru selesai. 2 bulan ya, Pak? 2 bulan maksimal baru selesai. Semuanya. Semuanya ya. Semuanya. Ini bahannya dari? Dari bahan spons. Spons semua ya. Untuk ketahanannya ini sampai berapa? Ketahanannya kalau kita di bawah atap ya maksimal 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Ya. Oh, kalau di bawah atap. Kalau ya. Dijemur kepanasan kena hujanan 1 tahun bisa hancur. Kendalanya untuk pembuatan ini apa, Pak? Kendalanya ya kita hanya bikinnya mesinnya jauh. Oh, ini masih mesin juga, Pak? Ya, ke Sumenep. Oh, ke Sumenep. Madura. Berarti ini didatangkan dekornya ini. Baru disambung dari sini. Oh, dirakit. Tinggal dirakit ya? Ya, tinggal dirakit. Untuk biaya naik ini? Per kepala 5.000. Per kepala. Itu muternya kemana, Pak? Muternya tergantung kalau rute biasanya dari sini muter ke Talun, terus Alun-Alun, Ramayana balik lagi ke sini. Kalau memang ada yang nyewa lain lagi kita putar ke Ijen, Balai Kota, baru ke sini lagi. Itu sama 5.000. Kalau yang nyewa lain. Oh, nyewa. Itu per kepala lain. Berapa, Pak, kira-kira, Pak? 10.000 ya. Ini tiap hari, Pak? Tiap hari keluar. Mulai operasi jam berapa sampai jam berapa? Jam 5 sore sampai jam 11 malam terakhir. Siap, Bapak. Terima kasih, Pak, informasinya. Sama-sama. Ini juga mau berangkat. Surya Malam. Oke. Oke, Pak. Makasih, ya. Iya, Pak, sama-sama. Demikian liputan dari Pasar Kidul Pasar terkait odong-odong, pembuatan odong-odong dan rute jalannya odong-odong dengan biaya 5.000 per kepala. Surya Malang melaporkan.